kerja ne wong kang ngambah ing Allah ang takipa ing yen tang adeg apa himmah ing dama nalika ne barang kusipa den buka akan lah maring ye himmah illa angin undang ing ye si salik apa Hawati tibul hakikah sora hakikat Allah di tatlubu utawi Allah di utawi kang tatlubu muri siro ing ladi iku ama maka harupun siro wala tabarrajat lan ora dohir apa dohirul mukawanati dohire makhluk illa ka angin ngundang opo dohir ing siro In nama nahnu fitnatun in nama nahnu pasti ingsun iku fitnatun fitnah fala takfur maka ojo kupur siro asair As utawi kang lempang ilallah taala maring Allah taala iku ya tajalla dohir lahu maring si sair bi isul kingdom tengah-tengah lempang e sair si sa Opo anwarun tiro cahaya wa dohir lahu maring si sair Opo asrarun rahsia. Pain aradat lawan ngerapakan apa himma tu himma si sair Ang taki paing mandeg apa si himma Hing damaku sipa nali dibuka lama si sair mindalik dalik tina mongkono mongkono Itu asrar Lihat dihi karena tekad si sair anau si sair wa solat tapi si sair ilal gua ya tilku soal tujuan kang luhur Wanihayahlan lan itu katok minal ma'rifah saking ma'rifat nada tu ngundang si syair apa hawati koh suara hakikat al matlubu utai kang den pur tatlubu hawati polako til matlubu ya matlubi kang den pur tatlubu ya sudah pilih tatlubu utawi kang den puri iku amama kono sirah Fazid mangkana Fazid mangkana mangka menawan sirapisair ing dalam lumpah. Fazid mangkana menawan sirapisair ing dalam lumpah. Ala-ala nguleng geceng birong de la-lo. Ala-ala. ala Wala takip ojokan deg sirapain pain pain barajat namun dohir lawan pertela opo Dawahirul mukawana tidohire makhluk bizina tiak ya indahna indah iesi. Mukawanat <coughs> pamala condong iesi sair ilahusnya akan alus mukawanat wajah malihak jeng indah na mukawanat. Nada tungun dah non hako ikuha. hakikatna na tamukat al batina tunjiro inna manhanu fitnah falatakur. Kami te fitnah falatakur urah kupuranya. Mun jelmanu hayang ka Allah kabuka rahasia bro nggak rasa usul nggak rasa maka ngomong hakikatnya itu dina jero ayat Ayat non ayah, -ayah, ayah hatib. hatip pun ayah nyawara, hati pun hakekoh. ada nyuara karena hati ya. cek kata hati ngomong inna a inna mata amamak anu di tangan kau anjir masih diharu masih jauh encan encan Naga orang ya, ya uh, segala loba, segala segala mudah, segala banyak, ya segala semuanya yang kita semuanya itu ngomong inna manah nahnu fitnah Kami itu cuma ujian toh. Kamu jangan jangan tertipu dengan saya gitu. U Duit banyak, ya, papa Jero, ya, eh cash ya. Ya itu ya. Lah udah gitu. Itu ngomongnya begitu, inna manahu fitnah falatakur Kamu itu ujian toh, kamu jangan berhenti di saya jangan. Jadi ayo terus berjalan ayo gitu. Jangan berhenti jangan berhenti dengan saya, harus terus berjalan. Falataqur. wa maramakan sira ainai ing matal sira angzalik saking mongkona mongkona angzalika saking mongkona mongkona iya e, hakika eh nan angzalik saking mongkona mongkona iya baru dohirul mukawanat wala tapit lan ora meroleh sira ilahi maring iya dalik wa dum jeung langgang sira alas suluk yang sira siruk sira wasirik jeng lumpang sira waklam oh, sirah anu sana kelakuan madamat selagi ne langgeng Laka si apa himmatun seja lan pangarapan paang tak utawi utai sirah iku bukdun bukdun jauh pitariki dina lumpang ka Allah dina jalan ke Allah lam tasil orang nepi sirah palau panahita lamun sirna sirah huma saking himmah lan irodah Lawasolta salta itu yakti tepi sira wa ma ahsana qala abil hasan sendiri abu hasan atas turi. fi makna wala tal tabit bisairi ghaira fa ma wallahi goirun Patahid zikrahu hisna wala tal tabit menoleh anjin pisairi dan lumpang ka allah goiro kana selain allah Fakullu masih Allah maka utai saban-saban silan Allah teh. Iku goirun eta teh luar Allah. Gairun luar lain-lain. Patahid tahid maka jadikan ku anjen. Dikerahu karena dikir ke Allah hisnan jadi benteng. Allah Allah ya wakil ya wakil ya wakil ya wakil. Wa kullu maqamin wa kullu maqamin lan ing sakabeh makam la takum

ahli sobar hijab, ahli syukur hijab. Ya, kau mau sekadar loba duit mah hijab terus lumpang ke Allah terus al matlub amamak ya setiap orang ya, yang itu tidak sungguh-sungguh ya sungguh untuk mencapai itu. akhir maka ia ya, itu bukan ahli usul bukan 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 setiap orang yang ridho bukan dengan makom kamal itu bukan ahli usul bukan ahli usul itu tidak ridho kecuali makom kamal ya itu itu setiap orang yang ridho yang senang dengan selain makom kamal muka dia bukan ahli wusul. jadi ahli wusul itu selalu tidak puas kecuali dengan yang kamal yang yang sempurna ya, makom kamal kamal ya paling tidak bukan kamal dati kamal nisbi jadi kalau merasa puas ya dengan puas walaupun dengan penelitian batinnya itu bukan ahli wusul. jadi ahli usul itu harus terus lari, terus lari, Terus mencari, walaupun sudah dapat lari lagi, dapat lari lagi, dapat lari lagi. Gitu. Sampai kapan? Ya, ya itu bikin gak panah, gitu. panah dari semuanya. Atau bikin gak paeh. Ya. paeh mau apa ya beresnya. Di N lagi paeh mau ngomong apa Di wa wa mata sama-sama ningali siro kulal maratib. Ini sama-sama martabat tali dohir yekul aleka insara pakhalli mangka ngajauhan anjeun an etakul eta paan misliha tina misilna eta maratib hilna ngalih kaula wakul ngucap ngucapkeun sira laisa teu jang kaula pi dina salian tidak tuan naon matlabun pamenta pala surata teu aya rupa tajla anu pertela wala jeng jeung paningali tazna anu katingali anu dohir wa qadru li sayyidi abil hasan sadi radiyallahu anhu kalaman hasanan karena cenderung saya munasiban lima dhaqarul mu'alif rahimullah hauna dina ya kitab minat taruki tina naik pil ahwal din ahwal waduhurit naksi naqsi jing dohirna kurang piru yatil kamal dina ningali karena makom sampurna kuluman wakofa anrut batil kamal lam yu ahal lil wisol para itu an adkurahu hauna kaula ningali karena eta perkara an aduruk karena ngutur kaula karena eta eta mak kata kalam hunak di binasi kalau nasai kalam <laughs> lima karang barang pidina dina takalam teh min saniyil fawaid dina faidah nu sae wa syarifil maqasid maksud nu mulia qala ngdauh sapa so, muallif radhiyallahu anhu i'lam Kanyan ku anjen, anak kak anjen, ida arat talon anjen, ayakuna nak ingin tak ono laka meringsir, opo nasibun bagian. Mimatina barang li awliya ilah kawali wali Allah. paling kamu kajjib ke ka anjing wirob dinas kedungan jauhan manusia jumlatan kalauskab ilaman angin kajal ya dulutaman ke anj Allah Allah bisayatin Saudi I walinah amal anu tetap lay yang kuduha anu batalkan kereta amal non kitabun Alquran wala sunnaun hadits

Eta abudallah jadi hamba Allah. Amaroka. Mereka Allah ke anjin antar fadl. Kudu ngabuang anjin. Aduah musuh Allah. Fa'in ataita. Lamun ngadatangkan anjin bihatainil khislatain. Karena dua masalah. Al-iqrad mental di dunia. Al-iqrad mental anin dunia. Nusa. Wajuh di jengjud di dunia. Jeng dunia. Fa'akim maka ngadeg anjin ma'allah. Sarta Allah. Bil muraqabah kalawan Ki murahqobah selalu dingerasa diawasiku Allah murolah selalu ngerasa ditelikku Allah Waltaj tetap anjen atau at bata karena tobat bir ayah ngerasawal istighfar istighbar Wal inabah balik Allahwalhu pp lil ahkam mana pirang-pirang hukum Bil istigh Bilkam karena pirang-pirang ketepan Allah Bil Iiqomah hal Istiqomah wa tafsir hadil wujuh al arba'atu lan utawi tafsir ikilah dadan uh, al arba'ati ya. sifatina wujuh ang taku mangadeg anjen itu abdan karena arah-arah jadi hamba lillahi ta'ala Fima jeng barang tak tinggal datangkan anjin, wama jeng barang. Gitu. Non tadar, ya, waman mana tadar ninggal anjen. Waktu rokib merhatikan ku anjen, kolbakan bahkan hati anjen. Allah ya ulah ningali pokol buka hati anjen. Pil mamlakah di nak Allah Sean. kasih biji biji ligo jang luar Allah. Pain ataya kalau datang anjen bihada, kalau bihada kalau iya nadat kagundang ke anjen non hawati pulhak sora hak min anwaril tina cahaya keagungan anna kasri anjin iku kod amaita gis lolong anjin antarikir rusdi cina jalan benar min aina laka timana anjin al adeg ngadagmu Allah sata Allah bil murukobah al wa anta utai anjin iku tasma ngadengi anjin kaulahu dawa Allah wa Allah ala shay'ir rakiba bak Allah Allahkara ikutrokiban Kang merhatikin Pak nalika didinya nadat Ka Yudka nemu ingsro Minal Hayattina era ma barang yah milukanwaammak anjin alat tobak ratobat Mimaktina barang danantan yang ke anj annahu Allah tekkobun dekit zi tapi anj atau bata karena Taubat birni ayaah kalian nga saklikkan hati anj Allahdatnyabatkati anj bihalin kalau lawan setingkah patah wudhu Mangka balik anjin ilama barang-barang horro tak keluar anjin saat la bener hatibat an nadat ngundang ke anj non alkhawaib suara ayat dan Mingki balil haktirah-rah Allah atau batu ari tabti Allah badat per Wal inabah Aribalikti Allah tat anu tat anu uh, anut gitu anuanut ing gitu anuanut Anjeneta in inabah pasti kalau kajjetung Anj

Biruju kalawan balik ila awsafih karena sifat Allah. Faingkun tapi hadis sifah lamun anjen gis ayat sifat mulia iya. Ani ngarapkan ingsun alistik farok alistik far wal inabah. Jeng inabah. Nadaka ngundang ka anjen angkorib di deket. Ukhdu. Ukhdu. dp, dp. anjen. Di ahkami kena ketepan kaula. wada tinggalkan ku anjen angkati anjen. Munazah tinggalkan kaula. Wastaqim. Istiqomah anjen mang irodati satirat kaula. Birob di irodati kalau nggak buang kahyang anjen. Wa inna mahiya pasti na iya irodah teh. Rububiyah rububiyah tawalats anu nguasai itu ubudiyatan. Karena ubudiyah wakun ayah anjen abdan jadi hamba memelukan dimilik latak di tekau anjen alasan sebagai biji pamata raaita samang-samangsa niali anjen miati anjen kodrahu kodratan ya karena kekuatan wakal tuka masrahkan kaulah ke anjen yalah karena kodra wa ana utai kaulah iku bikul lise eh kan sama pula iku alim ini enggak pahin bener laka ke apa hadal bab gitu walazim tau tetapi anjen kana tab hadal bab ashropta deket anjen min hunaka tina Uh, bab ala asrorin karena pirang-pirang atau asrob ningali anjin min hunaka tina eta bab al asrorin karena pirang-pirang rahasia lakadu tasma hampir tuh pernah tasma anjin dengi min ahadin tisi tasawai min al alamin tisa mahlu itu di tingkatan itu nomor kahiji Haiurkah uh, hiji ketingkatankah hijji kurang teh Kudu ningalken ya meninggalkan uh, Hai dunia meninggalgalkan jelemak je meninggalkan dunia keji Hai bebenner meninggalkan dunia meninggalkan uh, jelemak kurangkuru tobat Wiighfar orangku ya itu tapi lagi itu murka hiji teh hati orang teningali di nak jagat raya iya lu, luar Allah Jangan luar Allah itu kabehnya jangan Allah munis gitu ya ah, oke okay. aina nyaksikin Allah dikit Allah yes, de yakaksikin Allah dekit yakskin Allah orang yes, gitu eh uh, orang era bijil era sabab ngerasa bahwa orang teryaksikin Allah Hai padahal Hai orang tehnya lain nyaksikan Allah tapi disaksikan ke Gusti di Allah lain nyaksikan Allah dan disaksikan ke Gusti di Allah maka bis gitu orang kemana tobat tidak ngerasa nyaksikan balik itu ngerasa disaksikan kalau Allah tobat bis gitu orang airnya balik gus balik ke Allah nah, dohir bahwa sifat orang menjadi hijab itu adalah sifat orang ya, sifat orang maka orang menta Kalau Allah minta itu pantina sifat orang ya, hayang diganti ku sifat Allah ya, jadi orang menyaksikan dina sifat orang teh sifat orang ciri orang tapi sifat Allah ciri Allah yang ditutupan dinaniali sifat orang bigbar orang ka Allah gitu ya terakhir terakhir ya, orang ayuna Allah menta hayang itunya dibuang sakabeh hayang orang tunduk karena hayang Allah gitu ketika orang ayuna tunduk karena kahayang Allah hati orang tunduk karena yang Allah maka dia dohirlah dohirlah rahasia rahasia tunduk nyerah orang ke Allah pasrah ke Allah maka dohirlah rahasia Jadi, setiap orang cicing di nak martabat di hiji makom ya bah nuduhkan orang lain ahli usul sebab ahli usul itu tidak pernah cicing itu, istilahnya isanya la ah ya la ah la, ya ah la ya srim la mukomalakum ya ah la ya srim la mukomal he ahli ya srim ya rasulullah rasulullah la mukomalakum anjen tuh menang cicing terus naik terus naik itu lawan itu tafsir na ahli batin Lom, kom, terus naik lumpang ke Allah cicing, terus walaupun guys bikin kuat terus lupang walaupun guysang rahasia terus lumpang lupang terus bisampang orang, orang diberek ya diberku Allah ayah himmah ayah irodah berarti orang cantik

Tolabu ka utawi muri sira minu saking Allah iku ittihamun yang kak goreng lahu maring Allah tayo. Wa ka utawi menta sira lahu jang Allah. Eta ghaibatun adoh mingka saking sira anhu ti Allah. Wa ka utawi menta sira li maring luar Allah ikuli kilati ika karena kidik era sirok minu saking Allah wa buka lan mutai menta sirok minggoiri saking luar Allah ikuli wujud dibuat dika karena wujud jauh anjen anu saking Allah Atala bu tawi menta Allah di yatus anu bisa digambar minal abdi ti hamba Allah taala arbati aujah. Netapi karena opat warna wahalanutajahikuhulah goreng malulah cacat tolabumentana Abdi min Allahti Allah walabumentana Abdilahhujang Allah watlabuhu lahu Allah Allah walabuhuana Abdi li gori keluar Allah wa tolabuhu minana Abdi minggiriti luar Allah Patolabu ari menta nasi abdi minallah ti Allah menta yang duit. Eta tuhmatun matun goreng lahu ka Allah idlaw karena lamun mantep maneh nabi ka Allah. Bisa lima api di Allah ilai ka abdu min gori soalin tanpa menta. Lama tolaba yak timual menta si abdu min huti Allah sayang. Sebiji-biji wa talabuhu menta mentana si abdi Lahu Ka Allah Menta Allah Eta goibatun Sepi si abdi tadi Allah hadiru karna hadiru Karena datmu hadir, layut labu tadi pentak, karna lawan menta ka Allah gusti pentak, karna jadatmu hadir, Allah Serajeng Allah Allah pentak, kudu di karek di bere gitu. Jadi bagian kurang teh kudu di penta mau dipenta penta dibikin nanti goreng saka Allah. orang Gusti abi hayang Gusti atau yang Gusti. Yang gusti. Eh, tanda berarti orang teh nyaksikan Gusti. Lawan nyaksikan mau, mau menta. Kata lanjutnya wa talabu ari mentana urang hamba ligori keluar Allah. Ah tuh situ menta kata tangga we atuh. lahir <kullatuhir> kayaktikti Allahlah isttah kan lawan manehna era minuti Allah ing qdo maka manehna gitu bakal murengket atina barang yarohu anu tersepen Allah kayak tamak lahujang Abdi mintabih abdirihi keluar Allah kurang kahati Allah no, era maneh mohon orang gitunya untuk e, eraku Allah orang wawani mentak Kak luar Gusti sab Allahtesenengen kaj men keluar ka ha. wamin Hakil Haytina hakna era minuti Allah taalaud karo tuh disebut atau Allah ayat kura nyebut si Abdun mahu sarta Allah goyeruh keluar Allah kurang te era kalau kurang ke ka era kurang era ge orang mawani ngomong-ngomong luar gusti Allah orang lawan ngomong-ngomong bupati tete -te. bener nama tete, wah -te. ke era tu Allah wah ke era wah ke era Wala siru jeng temiri abdun alaika si, Allah siwawu salianti Allah wa talabu mentana si abdu min ghairihi luar Allah liwujudi tina wujud jauhna abdun anhu ti Allah itu id kana karena lawan aya si abdun eta qariban deket minuti Allah lakana jakti ayak goyruhu luar ate baidan jauh anuti abdun Palayatlu menta abdun muti goyer itu pat talab ari menta kulluhu sakabeh punya Allahnya <un> Indal muahiddin cek Ali tauhidmah aladifin anu ahli maripatmak Luulun gorengahampmpurna Ma ngaran menmpurna jadi Allah, mentama, sarwabai, atolabu, menta aku mauku bagi ke Allah ngaran mentaamaamampurna sauunkana baik naon atau labu menta nama mutakon Bilhaq cuman telkalawan Allahbil aw atau cuman telkalalan makhluk termasuk menta Allah nah itu pantas itu pas gitunya masalah itu pas atas nanaon masih kene can sampurna ya ya alus mah alus dengan can sam jadi itu makom paling istimewa gitu menapangkat menyalain jenderal lah gitu ilama angin barang karena ono iya si mak minat tolabi saking murih ala wajih taadub tapi Waj karena jalan tata krama wat abu ubu dia bail Amri jeng ngikuti perintah wa Haril Pakodir butuh Walri jeng fakir fahinadin nalika takadub tazulu maka hilang non alila tuh penyakit anhu tolam kecuali urang tetap rama nonwabwab urang di Parintah kok Allah bikin ngadua semuanya di parintah tuh orang nah, menang utama Tapi lain tina jihad butuh, akan ulangi ya. Jadi ketika orang adu itu lain tina orang jihad but butuh, tapi tina jihad orang ne mungkin kahinaan kasah Allah orang hamba masa hamba tuh menta gitu. Hamba itu hina masa hina tuh menta. Jadi lain tina jihad orang hayang dicumponan diijabah lain. Lain hayang diijabah adu itu. Tapi hayang adohirkan bahwa orang hamba Allah Allah pangeran. Jadi ketika orang adu itu lain lain orang yang dijabah salahnya orangnya yang dijabah orang salah teh yang dijabah kurang sopan gitu kurang pas nubun nubun itu nih mungkin kaham paan ya jadi nggak datang kan nih mungkin kaham paan di lain yang dijabah saya dijabah mana gus ayana ilmu Allah itu mah saya dijabah mah dipentak kurang enak ilmu Allah nu jadi bagian orang bakal orang Numu aja bagian orang mana pika orang <tik> Mami nafasntatina hijtub nafas dihi anu ngagen itu <tik> ama pasti tehtub dihi anu ngahirgen Anjen kaneta nafas Iillawala Ani tetap karena etan illa walahu angin tetap karena eta ma eh lalu kalau angin tetap karena eta naon e, eh, napasnya illa walahu angin tetap karena eta napas atau walau Allah ya, itu, ya Allah ya illa walau angin tetap maring Allah oun Qdar piqadar nafas anu didohirkan Allah kaurang kecualiwalaqa Allahga takdir di anj anu Allah bakal dibuktikin gitu. jadi setiap nafas itu mengandung takdir Ya, setiap hijian nafas sarina ya terus gitu jadi tekudu orang mikir orang bakal rek eh hayang naon aina orang rek naonnya tekudu mikir gitu da orang geus aya takdir najang hmm. orang jadi jelema anu berakal itu mungkin diharap isuk-isuk teh lain ngomong apa ya yang saya akan kerjakan apa ya planning saya itu lain berakal sama goplah sama nu no, berakal mah ki kira-kira takdir Allah ke saya naon Pak Saya bakal dikumahkan ku Allah Ayuna. Gitu hari ahli-ahli yakdoh mah. Ahli, -ahli goplah, mah kita ngomong nah. Apa ya planning saya hari ini? Ya. Itu ahli goplah. Naon ya kegiatan saya Pak Ayuna. Ngerencana. Itu ahli goplah. Ari ahli, ahli akal mah. Kita ngomong Kira-kira nah. naon takdir Allah Ka saya Ayuna. Saya dikumahkan ku Allah Ayuna itu ahli 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 yang doh atau apa? Oh, Jadi iya iya mamin napasin tubdihi illa walahu kodarun yumdi setiap napas itu mengandung takdir. Lagi setiap napas itu nggak mengandung takdir. Kira-kira Allah rek merokokna no, orang aina orangnya. Nah itu nya. Cantang tuh, centang tuh. Orang nyaho tu ayat narik nyicip seberapa kali. Tu nyaho. Orang nyaho tu narik kiih ke di mana nyaho tu? Orang Orang nyaho tu narik kiih di jam seberapa nyaho tuh, Nyaho tuh narik ngahua pun sanggup di mana? Muanya. Kami di takdir Allah guys ayat dan Allah. Jadi kudu orang mikiran apa ya yang saya akan lakukan sekarang? Itu ahli gopla. Ari ahli yakdoh mah ngomong gitu apa yang akan ditakdirkan oleh Allah ke saya. Tenyaho orang buat yang paeh orang ini. Tenyaho, orang di dia gaya ke pasaran tahun tahun wiraha. Lain pasaran, ini pasaran pun paeh teh, numautnya. Hah? Oh ke ya keriado, keriado mautnya. Tapi lain dia maut sama di imahnya. Jadi di imah kan dia balik lah ke imah jadi mau tenyah apa? Dengan alhamdulillah keriadohnya, alhamdulillah. Hidup mau bakal santai saja nya. Oh, tong siun abdi siun tu mawat tu gitu budu, ya. Bakal bakal maut, mah insya Allah kebagian kebagian. Menisi sisirikan. Pedah hmm. batu mawat orang encan. Kayak bakal kebagian bakal insya Allah. Ya. Santai santai asal gus datang wak tu ya, ya kasagi sana waktunya mual pasti kabagian kabe walatra lah walat buat babotnya tong hayang buru-buru ya tong hayang buru, -buru, ya, buru. ke dina waktuna itu al anpas ari napas teh at azminatun zaman kuatun anu saeutik tata anu silih berganti alal abdi ka hamba madama salian ai abdi teh hayan hirup punya pakkulu napasin setiap nafas yabdu anuhohir etasipas minhut e si Abduldu etetaadoro pun wadah liqadarrin karena Qdar Allah karena Qdar mindaril Haqitina Qdar Allah yun Fi anu nu Allahta Qdarnyasin Allah, uh, Allah Abduldu ka karena kumu hawai eta si Abdu idza qarat lamun ono opo juz'iyatul abdu juziyah naham abdi juziyah naham wa ikuhu Jeng, lembut nan Dako ikna. nan jero-jero nasi abdu kod istag ropat ha gus ngabe yakin gus kana eta dako ik. Nawan ah Allah hukum Allah wa akdaru qadar Allah uh, pak idan lain pak idan lain pak idan kan apa idan ya salah tadi saya kan lain pak idan lain sartiyahnya tapi gua ya pak idan kanat guys gitu mah tuh jelas bahwa juziyatul abdi wadako iku wadako ikuhu kod istagrofat ah Allah jadi, Jadi juj'i iya hamba teh tina napas napas nange gus dibiarkan ku hukum Allah. Jadi takdir Allah teh di napoi ayun nanti lain sapoyan lain. Tapi setiap napas na. Jadi nah, tiap napas gus ayat takdir yang udah. Berang na napas teh ngicup seberapa kali. Ya. Berang na tapas napas teh ngakuin nawan. Na napas gus biak gus ayat takdir. Apalagi hari-hari. Jadi tidak usah melirik selain Allah. Ayo, tidak usah melirik selain Allah, tidak usah berhayal apapun kecuali orang pasrah kagusti. Gusti. Allah tidak oleh berpikir apapun kecuali orang muntang, Kak. Sebab kabeh aya dina takdir Allah.